Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan ya'amahu yajka fi mazida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi ya azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin. Amma ba'd. rahmatullahi alaikum. Marilah kita mulai tirosah

Kuliah malam ini saya akan sampaikan tentang fundamen etika bisnis di tengah pandemi. Fundamen etika bisnis di tengah pandemi. Materi ini saya siapkan sebetulnya oh awal mau memasuki semester baru kemarin ya hampir dua bulan tiga bulan yang lalu untuk persiapan mengampu mata kuliah etika bisnis di tahun ini semester Lima tahun ajaran 2020-2021 kebetulan pada saat itu sudah pandemi sudah apa eh, terjadi wabah ini, pandemi. Terus kemudian juga kita para dosen manajemen syariah dituntut untuk bisa mengadakan kuliah daring ya. Webinar-webinar berkali-kali. Nah, di antara materi yang saya siapkan adalah materi yang akan saya presentasikan kepada kalian terkait fundamental atau pondasi dasar etika bisnis di tengah pandemi mengingat eh, pandemi betul-betul sudah menimpa kita ya apalagi sekarang yang eh, khususnya di daerah Bantul ini sudah masuk zona merah. Nah ini video ini, rahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim ya. Kerangka pembahasan di dalam powerpoint ini saya akan menyampaikan latar belakang, kemudian nanti metode dan metodologi, terus kemudian fondamen etika bisnis. Selanjutnya nanti Uh, mungkin ada diskusi, ada pertanyaan, ada komentar, bisa disampaikan melalui kolom komentar di channel YouTube karena ini diupload di YouTube ya, secara publik sehingga dialog diskusi bisa dilanjutkan lebih masif lagi, lebih lebih nyaman lagi ya, tidak terpaku ketika uh, apa? Live seperti ini. Latar belakang. Di dalam latar belakang akan saya sampaikan posisi pemateri dalam hal ini saya selaku dosen mengampu mata kuliah e etika bisnis. Kemudian nanti ada menyampaikan teori etika Barat, teori etika Islam, praktek etika Muslim, ya, studi etika di Hamvara, terus kemudian kondisi pandemi ini seharusnya bagaimana. Yang pertama, posisi pemateri. Saya sendiri jujur mengampu mata kuliah etika bisnis ini sudah sejak tahun 2015 mungkin ya 2017. Kalau nggak salah 2017. Angkatan 2015 pertama kali mengampu mata kuliah etika bisnis ini. Sehingga wacana tentang etika bisnis sedikit banyak sudah banyak mengkaji, bahkan. Sebelum menyampaikan materi pertama kali, ingat saya dulu ketika turun SK, saya dimintai atau ditugasi untuk mengampu mata kuliah ini, saya melakukan penelitian yang kemudian dimuat di salah satu jurnal di IAIN Sunan Kalijaga, Win Sunan Kalijaga berjudul tentang uh, apa, studi etika bisnis dengan pendekatan fundamental radikal di isti hampara. Seingat saya begitu. itu Jadi, eh saya selaku dosen pengampu mata kuliah ini memang harus berusaha menjelaskan sebaik mungkin antara teori dengan praktik di lapangan, mana yang benar dan mana yang harus diperbaiki. Karena kita tahu, ya Teori etika yang selama ini diajarkan di bangku-bangku perkuliahan itu secara metodologi atau secara filosofis bahkan paradigma yang memayunginya adalah paradigma kapitalisme atau paradigma sekuler. Karena etika bisnis ini muncul baru-baru saja sekitar tahun 1970-an, ketika selesai Perang Dunia II, di mana krisis Amerika pada saat itu apa terjadi kemudian memuncul mengundang para pemikir para intelektualnya untuk menganalisis apa sebab dari krisis yang terjadi di Amerika pada saat itu tahun 1970-an itu ternyata adanya gap antara pengusaha kaya dengan tenaga kerja dengan apa karyawan buruh-buruh yang kemudian mereka melihat gap itu disebabkan oleh faktor materi yang sangat jauh. Kecemburuan tenaga kerja terhadap para pengusaha kaya ya yang bekerja kami kenapa kok upah yang banyak adalah e, hasil yang banyak diserahkan pada pengusaha. Sehingga kemudian memunculkan teori etika bisnis seharusnya bisnis tidak memandang e, semata-mata hanya untuk materi melainkan perlu ada tuntunan moral. Bisnis tidak semata-mata mengejar keuntungan yang sifatnya materi, tapi juga mengejar benefit keuntungan yang sifatnya sosial. Makanya kemudian lahirlah lembaga-lembaga sosial. Lahirlah apa? CR apa? Uh, CRS CAS ya, yang apa sifatnya LSM-nya perusahaan dalam rangka merawat Hubungan antara pekerja dengan perusahaan terus berkelanjutan. Nah, mau tidak mau itu kita dapatkan di per bangku-bangku perkuliahan atau di buku-buku yang sekarang ada. Teori etika yang paradigmanya berangkat dari paradigma, sekuleris, kapitalisme. Kemudian, ketika teori etika barat itu diajarkan di bangku-bangku perkuliahan hingga sampai kemudian ke negeri Muslim. Sebagian kalangan intelektual muslim berusaha mengubah teori yang ada dengan pendekatan-pendekatan Islam. Misalnya disamakan antara etika dengan akhlak, antara etika dengan adab, kemudian dinurma, dinur, apa, di 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 apa di normativisasi, diberikan label-label ayat. Jadi sejarahnya masih sejarah sejarah barat, konten-konten substansinya masih konten-konten substansi barat hanya kemudian dibumbui oleh ayat-ayat yang seakan-akan itu menjadi Islam. Karena berangkat dari innama bu'istu li utamima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus untuk menyempurnakan akhlak. Jadi eh, misalnya satu kasus ya, ya praktek misalnya etika, etika muslim misalnya seorang muslim ketika bekerja di perusahaan perusahaan yang dimiliki oleh non-Muslim, padahal secara hukum kan mubah-mubah saja bekerja pada non-Muslim. Tetapi sentimen ini jadi muncul ketika, pada hari-hari raya tertentu, agama mereka, misalnya, kita sebut aja misalnya hari raya Natal, seorang Muslim dipaksa pakai baju sinterklas, misalnya begitu. Nah ini kan dilema sendiri, ya dilema sendiri, kalau kemudian seorang Muslim mengikuti perintah bosnya bertentangan dengan mengikuti perintah sang pencipta ini dilema di situ makanya bagaimana praktek etika seorang muslim yang tepat untuk untuk menghadapi realitas seperti itu disinilah peran studi etika di Hanfara itu untuk agar sempurna agar kafah dalam memandang problematika yang ada misal kasus uh, terkait dengan et, apa uh, label halal misalnya label halal itu yang Sebagian orang mengatakan itu kapitalisasi karena memang faktanya untuk bisa mendapatkan level halal harus mengeluarkan sejumlah uang sehingga semacam jual beli begitu. Padahal secara mikro ini kan sangat dibutuhkan oleh oleh konsumen-konsumen yang mayoritas di Indonesia ini agamanya Islam. Dibutuhkan dalam orang -orang apa dalam mereka melindungi melindungi mereka dari barang-barang atau produk-produk yang halal. Itu sehingga mereka dijamin dengan label halal itu bisa mengkonsumsi barang-barang yang halal. Toyiban halalan toyiban apalagi begitu lebih baik. Itu secara mikro melindungi, tapi secara makro kebijakan negara ini harusnya kuat dalam rangka melindungi warga negara tadi. Apalagi Indonesia mayoritas negara mayoritas, mayoritas penduduknya adalah beragama muslim. Maka kemudian negara juga harus berani menolak produk-produk yang yang tidak di yang, yang tidak dikonsumsi oleh kaum Muslim, ya produk-produk haram, ya, misalnya. Sehingga label halal tidak hanya di produk tidak hanya dikeluarkan oleh ormas-ormas Islam, tapi justru harusnya negara. Meski kemudian secara global, ya tadi secara mikro makro, secara global tentu akan ada pertentangan dengan penguasa ekonomi dunia sekarang, ya disinilah kemudian secara makro, secara global, makro, mikro harus kita kaji betul di studi etika di Hamfara ini. Sehingga studi etika di Hamfara ini sebetulnya untuk menyelamatkan studi etika dari kotoran-kotoran kapitalisme. ya Agar tidak kecipratan dengan kapitalisme. Itu betul-betul bismillah ya perjuangan bagaimana agar etika bisnis Islam ini memang betul-betul bersih ya ihsan iman islamnya itu utuh itu bersih semuanya itu apalagi di tengah kondisi pandemi ini maka harus memenuhi tiga kriteria sebagai muslim mukmin sebagai muhsin jadi gitu kalau tidak sabar betul kondisi pandemi yang seperti ini oh kepanikan kepanikan akan muncul yang kemudian tidak menjadikan eh, apa studi kita sehat praktek bisnis kita sehat jadi malah naudzubillah semua naudzubillah kita dikendalikan oleh hawa nafsu nah ini latar belakang kajian kita itu begitu nah iwani fitrin kelu yang tepat untuk mengantarkan latar belakang ini adalah ibarat ikan laut yang hidup di darat seandainya tidak memiliki daya tahan yang kuat lama kelamaan dia akan mati ya kondisi pandemik ini pandemik yang paling parah itu sebenarnya bukan pandemi kesehatan saja. Bahwa ada corona, ada covid-19 itu nyata di tengah-tengah kan iya. Ya, lepas dari perdebatan kontroversial ini, konspirasi dan lain sebagainya. Lepas dari itu, fakta bahwa ada yang beberapa apa nyawa terenggut akibat covid ini, itu iya. Tapi pandemik yang jauh lebih mewabah itu adalah pandemik diaturnya kehidupan ekonomi masyarakat ini dengan kapitalisme. Nah kita itu hidup, kita itu muslim yang hidup di tengah-tengah habitat kapitalisme. itu Sehingga kemudian ibarat ikan laut, kita ini ikan laut yang hidup di daratan. Bukan komunitas kita, bukan habitat kita. Kalau kita nggak memiliki daya tahan yang kuat, lama-kelamaan bisa mati. Nah, semoga, semoga kita bisa menang, ya, kalau seandainya mati pun mati khusnul khatimah. Itu latar belakang. Terus kemudian metode dan metodologi. Dalam studi etika bisnis di setiap mahasiswa harus mengetahui etika, estetika, logika. Jadi ini terkait filsafat ilmu ya. Filsafat ya, ada filsafat etika yang berbicara tentang normatif ya, baik buruk. Filsafat estetika bicara tentang indah atau jelek, ini seni bisa Filsafat logika bicara tentang hukum-hukum nalar, benar-salah. Nah, ini harus dikuatkan. Kita bicara etika itu artinya seharusnya itu tidak bicara estetika, tidak bicara logika di luar etika dan di luar estetika dan logika. Karena etika itu filsafat moral. Biasanya agama, kekuatan hukum-hukum agama biasanya begitu. Kalau memang konsisten di situ. Tapi secara metodologi juga ekonomi dia memiliki kategori antara ilmu dan sistem. Kalau ilmu ini sifatnya normal, ya sifatnya netral, near value, kalau sistem ini pasti dibuat di pandangan hidup tertentu. Sebagaimana tadi di awal sudah saya sampaikan, bahwa sistem ekonomi yang menguasai sekarang adalah sistem ekonomi kapitalisme yang dikomando oleh ideologi sekulerisme. Sementara ekonomi Islam yang sedang kita perjuangkan, ini tentu bertolak belakang dengan ideologi sekulerisme itu. Karena itulah, dalam kajian metode maupun metodologi, jadi kalau metode itu satu metode, satu cara, cara kalau metodologi ilmu tentang cara. Ya. Ini terkait ini metode ilmiah atau metode rasional ya. Ini penelitian yang sifatnya apa try and error atau ini sifatnya apa e, kalau kalau mereka menyebutnya dogmatis. Sebetulnya bukan dogmatis juga ya. Karena kalau sudah dikatakan oleh Al-Qur'an, maka ini sebetulnya benar itu jadi tidak ada istilah dogmatis sebetulnya Karena ini terkait dengan keyakinan Yang dalam hal ini Bagi seorang muslim yang cara Mendapatkan keimanannya itu Dengan cara yang tepat Sesungguhnya bisa diuji secara rasional Kemudian antara ilmu dan sakofa Antara etika Value, motivasi, termasuk manajemen Bisnis, metode-metode Ini yang harus dikuasai Termasuk 5I di hampara ada, ada pendekatan Fiksasi, adisi, substitusi, terus apa? Eh, apa yang kedua itu ya? Fiksasi, adisi, substitusi, internalisasi, sama satunya itu. Eh, jadi, internalisasi, substitusi, adisi, fiksasi yang satunya lupa Allah alam itu itu ini metodologi yang dikembangkan di Hampara ya ini 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 para mahasiswa harus mengerti betul kerangka berpikirnya itu begitu nah agar apa agar mewujudkan etika bisnis dalam kerangka sistem ekonomi Islam yang bersih dari kotoran kapitalisme jadi dengan metode yang tepat kita akan mendapatkan hasil yang tepat dengan metode yang tepat belajar yang cara belajar yang pas Insya Allah akan menghasilkan mahasiswa-mahasiswa yang sadar posisi mereka baik di ranah mikro, makro maupun di ranah global. Kemudian berikutnya ketika kita membahas tentang fondamen etika bisnis, maka tentu sebagai muslim tidak bisa dilepaskan rukun-rukun agama. Ada iman, Islam, ihsan. Tidak boleh melalaikan Allah zat yang Maha menciptakan. Harus nanti saya idruk silah bilah karena kata Allah fa'ilam yastati ya roka harus mengerti etika ya bahwa akhlak mulia itu ada pada wilayah interaksi dia dengan dirinya sendiri sebagai hukum syara ya yang terikat pada perbuatan perbuatan itu pada hukum-hukum wajib sunnah mubah makruh haram misalnya karena akhlak itu tidak terpisah dengan perbuatan akhlak itu menyatu dengan perbuatan memiliki sifat-sifat amanah, fatona, swidik, tablik, ya. menjadi pribadi yang berintegritas, tawakal, ikhlas, husu, ya. termasuk dia memiliki kepedulian sosial yang kuat, khairunas anfa'uhum linnas, ya. dia simpatik, empatik, terus berorientasi pada solusi, bukan berorientasi pada masalah terus, tapi berorientasi pada solusi. Ini fundament etika bisnis ini, ini ini menyatu dalam materi perkuliahan yang nanti ya yang 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 harusnya itu sudah terlaksana selama ini ya sebagaimana uh, saya sampaikan di pertemuan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh ya sudah semang, ini ini seperti ini karakter-karakter materi kita termasuk adanya nilai-nilai kimah-kimah perbuatan, kimah insaniyah, kimah hulukia, kimah madiyah, kimah ruhiyah, termasuk motivasi perbuatan motivasinya motivasi materi saja atau motivasi apa motivasi maknawi ya motivasi spiritual itu ada di dalam materi-materi fundament etika bisnis di dalam kelas yang disampaikan selama ini maka kemudian di dalam kuliah dia laksana mendayung sekali dayung dua tiga pulau terlampaui sambil menyelam minum air. Dia mendapatkan materi-materi perkuliahan sekaligus praktek mengamalkan etika bisnis sehari-hari di dalam perbuatan dia. Itu selaku muslim baik dia bisnis real di tengah-tengah masyarakat, apakah jualan ataukah bekerja, apakah dan lain -lain. maupun bisnis dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabil alim misalnya begitu. Nah, Iwan Materi terakhir adalah diskusi Uh, apa yang saya sampaikan saya yakin ini benar, namun ada kemungkinan salah. Nah, tapi kalau antum mau mau berpendapat silahkan, uh, siapa tahu di dalam pendapat antum itu nanti ada kebenaran yang bisa saya ambil, karena ini dalam diskusi ini tentu akan menambah kerangka materinya. Ibarat anggota tubuh, sebenarnya kerangka itu sudah lengkap, hanya kemudian perlu tambahan daging-daging agar kalau berjalan itu tidak seperti tengkorak hidup itu kan. Kalau manusia berjalan hanya dengan kerangka saja kan menakutkan. Mau perlu tambahan daging-daging. Nah, daging-daging ini adalah uh, wahana diskusi kita. Secara apa uh, grafik saya gambarkan seperti di dalam slide terakhir ini ada ada filosofis, ada strategis, ada praktis. Tapi tetap dalam koridor diskusi untuk membangun apa teori-teori yang lebih kuat lagi jangan sampai tertutup oleh otoritas yang dogmatis misalnya atau jadinya otoriter nah autobilah karena rasulullah saw diutus untuk menyempurnakan akhlak inna bu istul utami mama karim al -akhlaq. harus ada diskusi dengan baik wajah dirubilatia itu ya diskusi yang baik. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Silahkan kalau ada diskusi, saya sampaikan kembali di kolom komentar channel YouTube ini. Nanti insya Allah kalau ada kesempatan akan saya tanggapi. Mungkin di antara penonton juga bisa saling diskusi. Terima kasih. Ya, kita tutup. Al-Afu Minkum. Kita akhiri dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik Billai taufiq wal hidayah wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh